Baik pemirsa Jumat 1 TV, saat ini saya sedang berada di Masjid Darul Mutakin, Kecamatan Balung. Bahwasanya di siang hari ini dilaksanakan perayaan kurban dengan menyembelih 8 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Dan rencananya pada siang hari ini hasil dari kurban ada 3.000 bungkus daging nanti akan dibagikan kepada masyarakat sekecamatan Balung. Baik pemirsa, mari kita ikuti laporan selengkapnya. Hewan kurban yang diterima oleh panitia kurban di Masjid Besar Darul Mutakin Kecamatan Balung sebanyak 8 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Daging sapi dan daging kambing ini nantinya akan dibagikan kepada masyarakat Desa Balung Lor sebanyak 3.000 bungkus yang terbagi di 50 titik. Tahun 1440 Hijriah atau 2019 ini Masjid Besar Darul Mutakin mendapatkan 8 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Dan ini alhamdulillah yang 8 ekor sapi ini ada 4 dari keluarga besar dan 4 ini adalah iuran daripada warga. Nah, kita kemarin sudah bentuk panitia berjumlah 50 orang dari remaja masjid dan dari para jamaah. Dan kita juga tunjuk ada 50 titik atau 50 penanggung jawab yang nanti akan kita sebarkan ke satu desa Balung Lor. Jadi nanti kita prioritaskan ada dari para jamaah, dari tokoh masyarakat, kemudian kita cover kalau bisa se-desa Balung Lor akan kita dapat semua daging korban itu. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan.